사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke teman-teman, so game My Hero Academia terbaru ya, Heroes Ultimatum. Dan ya seperti yang kalian tahu, I'm not a fan of it. Jadi gue nggak biasanya tuh untuk game-game Boku no Hero Academia tuh kayak cukup main sekali dua kali abis itu ya udah gitu di let go gitu, kayak My Hero Mania. Hero Legacy banyak banget, super banyak banget, plus Ultra dulu ya banyak banget gue game Boku no Hero Academia. Dan ya kita coba lihat aja apakah ini akan bertahan lama apa enggak teman-teman ya. Sebenarnya My Hero Mania kemarin tuh bertahan lama teman-teman, cuman guanya aja yang udah malas main ya karena menurut gue apa ya, terlalu monoton mungkin ya, gitu-gitu doang ya. Oke, cuman katanya di sini tuh rada berbeda teman-teman ya. Gue nggak begitu ngerti bedanya gimana. Itu ngapain orang barusan? Oke, dia villain kayaknya ya. Soalnya ini si villain kan ya. Bentar. Ini si villain ya. Ini kalau nggak salah si villain, bener tuh si villain ya. Berarti ini orang villain nih. Oke. Ini gue nggak tahu kenapa karakter gue botak ya. Gue nggak tahu kenapa karakter gue botak gitu. Yang lain punya rambut nani. Ya udahlah ya. Oke. Jadi untuk lihat menunya di sini unik banget. Kita mesti mencet M. Kalian bisa lihat status, daily reward ya. Ini ya cuman segitu lumayan sih, 250 cash. Lalu ada shop ini untuk ya seperti biasa game-game kayak begini tuh pasti ya bisa pay to win lah ya. Lalu ini tutorial, ada setting ya, setting kalian bisa ya tuh disable musik segala macem. Ada rain efeknya, bisa diturunin kah? Bisa dimatiin cuy rain efeknya cuy. Oke, gigi juga. Oh iya, ada kode by the way teman-teman. Ada kode release, kalian bisa langsung pakai. Nah itu ya, itu gua gak tau dapat berapa spin, soalnya di sini tuh sistemnya ya seperti biasa untuk game My Hero Academia spin. Dan kalau nggak salah kulit gue sekarang hardening sih, ini paling cupu kayaknya, gue nggak tahu juga sih mana yang paling cupu. Dan kalau karena kita tadi udah dapet beberapa spin, kita coba aja kalau nggak salah kesini deh ya, Quirk Club ya. Oh ya yang aneh ya teman-teman ya, biasa kalau kita main game Boku no Hero kan dia ada kayak ngeroll buat spinnya langsung kan sebelum kita masuk kan, di sini nggak coy. Jadi kalian benar-benar langsung apa ya, random. Dapatnya random awal-awal ya, gue langsung dapat hardening nih ya. Gue nggak tahu apakah memang selalu hardening atau bisa hoki gitu tiba-tiba dapat one for all atau gimana gitu, mungkin bisa langsung dapat gitu ya. Gue juga nggak tahu sih. Cuman ini ada kalau kita pencet N tuh, ini kayak anjir kayak Ken Bushoku cok, keren banget. Di Quirk Club kita coba aja, kayaknya langsung nge-spin di sini aja kita coba ya. Ini kan ya? Iya benar, sekretaris coba-coba. Kita langsung aja spin. Kita dapat apa kira-kira teman-teman ya? Yes. Dapat apa please? Oh, belum. Oke, masuk dulu coy. Alright. Oke. Wow, oke, ini unik sih. Dia masuk ke ruangan tersendiri ya. Nggak langsung spin di situ. Oke. Dr. Fruity. Roll. Hardening sekarang gue ya. Oke, jadi lumayan banyak nih. Ada one for all, ada overhaul, explosion kenapa legendary ya? Gua gak ngerti sih. Electrification, permeation engine, copy. Ini copy apa ya? Nggak tahu gua kopi apa. Gua nggak tahu kopi punya siapa. Decay, ada erasure, hardening, solid air, ice manipulation, shock absorption, wood manipulation, anjir. Bisa jadi Hashirama kah gua? lalu ini core rarity does not represent its strength. Oke. Jadi ya walaupun ini udah ada rarity ya teman-teman, tapi kayaknya sih balance ya. Soalnya dia bilang walaupun rarity-nya 1% pun itu dia belum tentu dia tuh yang paling kuat gitu teman-teman ya. Jadi bisa aja gitu, kayak contohnya ice manipulation bisa ngalahin one for all. Mungkin gua atau juga ya udah karena kita punya gua punya 13 teman-teman, 13 spin ya. Langsung aja kita reroll. Kita abisin aja teman-teman ya. Kalau misalkan enggak dapat yang 1%, aduh Eraso lagi, enggak mau. Gua mau sampai dapat yang legendary yang 1% ya. Shock absorption sedih. Please aduh shock absorption. Oke. Wah, ini kayaknya enggak dapat sih. Gua skip aja teman-teman ya sampai siapa tahu dapat gitu ya. Ya, seperti biasa teman-teman ya. Gua nggak pernah beruntung jir untuk game-game yang spin kayak gini ya. Aduh, tinggal satu coy, tinggal satu please. Apa kayak asal jangan yang common.
please. Oh god. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Dapatnya ice manipulation. Ya paling enggak hardening lah ya. Paling enggak tidak hardening. Oke, okay, ini ngobrol kemana lagi nih? Oke, okay, wanna go back? Back, oke. Okay. Wah, emang gue benar-benar tidak beruntung, teman-teman ya, gue ngerti. Dapatnya S dong, sedih. Tunggu, ini benar, skill-nya di mana skill? Kita lihat dulu. Oh, ini ada quirk, ada power, agility, miscellaneous. Ah, kok gue enggak bisa lihat skill gue sama sekali, hah? Gimana sih? Sedih banget dah kayaknya dah. Gimana dapetin ini ya, coy? Aduh, gue enggak tahu lah. Udahlah, kita coba langsung aja, coy. Di mana quest-nya? Where the quest? Ini kayaknya ya. Gue pengen jadi villain sih. Ini kenapa sih gue dipukulin dari tadi anjir sama si Lestrade, bener-bener ya. Gue pengen jadi villain. Seperti biasa kita menjadi orang jahat ya. Gue mau anti mainstream, teman-teman. Gue mau ngelawan villain langsung nih ya. Ini gon kayak gon nih. Yang merah kayaknya villain, lalu yang biru tuh kayaknya hero ya. Seperti biasa lah ya, My Hero Academia ya. Pasti ada dua kubu gitu antara villain dengan hero ya. Defeat some of them for me. Oke, ngalahin polisi. Loh, kok dia udah punya, kok dia punya sepeda? Dapetnya dari mana? Ngalahin 5 police officer, ah easy nih mah. Oke, okay, combo kayak gitu ya. Ngeblok ya, pencet F deh. Oke, okay, ngeblok ya, pencet F. Ya, yes. Oke okay lah, ini kombonya oke okay lah ya. Kombonya oke okay lah, nggak jelek-jelek banget gitu. Walaupun mirip-mirip kayak My Hero Mania gitu, ya nggak sih? Die, oke okay. Reputation gue minus dong langsung, Nani. Iya lah ya, gue mau jadi villain, masa gue mau nambah reputation, oke okay. So far menurut gue oke sih kayaknya, tapi masih belum ada. Wih, susah sih, gila combatnya susah loh. Belum ada yang terlalu spesial banget ya kayaknya ya. Gue belum lihat quirk-nya sih. Oke okay. Itu quirk apa tuh barusan tuh? Baru gue ngomong coy. Kayak gak ada yang spesial gitu ya. Itu quirk apa barusan? Nah itu tuh, skill apa itu? Oh keren. Apa itu? Hellflame kayaknya ya? Overhaul. Oh oke okay. Anjir, kok orang pada hoki-hoki sih dapetnya overhaul. Kenapa gue dapetnya burik gitu? Why me always get burik? I don't understand, man. Gue main gil tuh gak pernah beruntung, guys. Makanya gue selalu malas gitu. Soalnya ini tuh pay to win, anjir. Kalian bisa beli-beli spin mulu. Kalau misalnya gak bagus, ya udah spin. Gitu. Ya, paling jeleknya kayak gitu sih. Cuma kalau kalian beruntung ya, silahkan ya. Ini gue pensi aja lah. Please, dapet kok. Dapet dong. Ini gimana sih? Apakah last hit atau gimana? Gue gak ngerti, anjir. Terus nih tempatnya di sini lagi, di sini doang lagi. Polisinya nggak ada lagi kah? Nggak nge-spawn anjir, polisinya lama banget. Ke tempat lain ada nggak polisi? Coba kita coba cari, teman-teman ya. Oke, coba kalian bisa komennya di bawah, teman-teman ya, yang udah main terus menurut kalian game ini tuh kayak gimana, teman-teman? Karena ya seperti pengalaman gua aja sih ya, game-game kayak gini tuh apa ya, cepet banget ditinggalin sama developer sih. Kayak udah males update gitu lagi. Jadi udah jadi kayak gini, ya udah kayak gini aja gitu. Kayaknya sih begitu ya. Gua juga enggak tahu sih. Beberapa doang sih, teman-teman, enggak semua sih. Kayak My Hero Mania tuh masih jalan kalau gua lihat ya. Cuma enggak tahu tuh masih ada update apa enggak ya. Player sih masih ada sih, masih 3000-an lebih gitu. Oh, ini polisinya nih. Lama banget, gila nge-spawn-nya. Nge-spawn-nya tuh lama banget, coy. Apa emang begitu apa gimana nih? Apa ada yang exploit kah? Biasa game-game kayak gitu tuh banyak banget exploit ya, coy. Gua jadi inget kayak My Hero Mania gitu-gitu. Aduh. Itu parah sih, exploitnya banyak banget sumpah. Gua harap game ini gak ada lah ya, teman-teman ya, exploit kayak gitu lah ya. Cuman kalau dilihat dari ini kok aneh gitu ya, gak ada. Oh itu polisi lagi tuh sih. Let's go. Ini Slashdit, untung deh kita dibantuin, teman-teman ya. Kita dibantuin nih. Kok gua lihat sama Pestip ada quest yang itu sih. Quest yang apa, buang-buang sampah kayak. Quest buang-buang sampah lebih gampang dah. Oke, okay, kelar. Oke. Okay. Ini gua enggak ada skill apa gimana, guys ya? Bentar, gua bingung dah. Gue punya kekuatan es tapi gak bisa gitu. Quirk gue ice manipulation tapi gue gak punya apa-apa anjir. Apa gue harus naikin quirk ya? Coba gue naik quirk. Dapat quirk lah? Enggak. Apa gue mesti spin lagi? Berapa sih harganya? Aduh, masa gue masih keluar bobok, guys, untuk nge-spin doang. Bentar deh, bentar ya. Kita coba berapa sih harganya? Nge-spin berapa sih? Apa gue bisa beli pakai duit kali mungkin? Oh, apa DJ ya? Oh enggak, ini mau baju doang ya. Oh, ada aksesorisnya, cuy. Menarik juga nih. Ada aksesorisnya kayak ini, apa sih? Apa iya, ini plus ultra, bener ya. Yang dulu plus ultra, cuy. Ada ini ya, Mahir Mani juga ada sih. Yang ada aksesorisnya gitu ya. Oke. Makin mirip-mirip aja kalau gue lihat ya. Berapa sih harga spinnya coba? Satu kali lah kita spin ya. Gue enggak demen nih. Enggak bener gitu dapetnya ice gitu kan. Berapa harganya? Reroll.
Gak bisa beli kah? Hah? Oh ini buy spin. Pasti bisa lah, gak mungkin gak bisa, gak bisa nge-spin. Ya berapa 10 spin? Anjir mahal banget. Oke okay, ya ini money grab sih. Oke okay. Oke okay, oke okay. So ya kode udah pake. Dan dapetnya emang jelek ya teman-teman. Gue gak pernah beruntung gue main gini sumpah. Gue gak tau kenapa gue gak pernah beruntung main gini, tolong ya. Oke okay, kita quest aja kali ya. Coba gue putar-putar dulu kote teman-teman ya. Ini kote gede banget sih. Ini grinding sih ya. Ya grinding simulator lah istilahnya ya. Kita main kayak gini-gini terus grinding udah kelar ya udah. Paling gitu-gitu doang sih game-nya sih. Cuman kita lihat aja apa bedanya, apa ada uniknya teman-teman. Coba kalian komen di bawah ya cuy, gue pengen tahu cuy. Tapi ini cuman ini sumpah aneh banget sih, ada kayak civilian-civilian gini cuy. Terus dia ngomong lagi, ini NPC kan? Iya ini NPC loh, gue bisa kill loh anjir. Ntar gue kill aja ya, karena gue mau jadi villain, gue kill aja di civilian. Enak lagi, dia gak nyerang sama sekali anjir. Oke, okay, I'm gonna die. I'm gonna die. Kesian banget anjir. Mau kemana anda, gak boleh kemana-mana. Oke, okay, dapat duit juga sih, lumayan ya. Dapet, tapi dapatnya cuma kayak 10-10 gitu doang ya. Oke, okay, 15. Ini dapat skill gimana caranya gitu? Gua nggak tahu. Bisa reset? Oh, nggak bisa reset, anjir. Hah, sumpah nggak bisa reset di game anjir. Kocak. Nah, kita coba dulu teman-teman naikin level teman-teman ya. Ini sampai gue level 5 deh. Sampai gue level 5, abis itu baru kita lanjut lagi deh. Quirk skill level 12, buset. Skill nggak ada apa-apa kekuatan. Oke, ini mereka bilang katanya ada skill shop harusnya di sini ya. Gue nggak ngeliat skill shop sih, cuman skill doang dan nggak ada shopnya. Apa gue yang salah lihat apa gimana? Biasanya gue kayak gini salah lihat. Biasanya cuma gue nggak tahu dulu, kita lihat dulu, oke? Okay? Ke shop nggak ada apa-apa di shop ya? Skill lalu shop nggak bisa juga. Ada paling atas. Nggak ada paling atas apa? Main menu sama skill doang anjir. Oke, ini udah gue udah relock lagi dan ada lagunya. Actually, the song is pretty good. Lagunya bagus banget, lagu Persona ya. Oke, menarik nih, ada lagu Persona coy. Skill shop, baru ada skill shop. Ngebug ternyata. Kocak ngebug guys, ini baru ada skill shop ya. Oke, nah ini baru ada skill shop. Heavy Breaker, purchase. Murah sih 100 doang ya, spin kick. Oke. Yang tadi tuh power ternyata ya, power ada power, ada agility. Ini agility kita beli aja cuma 100 doang kan. Murah banget nih. Ini miscellaneous, ada backflip, ada ice spike, freezing miss, ice spike, great ice wall. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, ini lagu enak sih. Jujur lagu enak banget ya. Lagu Persona gue suka banget. Oke, okay, kita lanjutin dulu sampai gue level 5, habis itu gue akan coba enggak bisa juga sih percuma ya. Kita masih dapetin ini coy, level 10 coy buat satu doang ya. Ya udah gue coba naikin sampai level 10 deh. Oke, ini anjir. Ini levelingnya lama sih teman-teman ya, jujur aja ini levelingnya lama sih. Dan ini sumpah gue disuruh ngebully anak kecil anjir. Disuruh mukulin bocil gue. Lihat. Aduh lagunya My Hero Academia lagi, ganti gak jadi. Oke, okay. Lagunya My Hero Academia anjir. Ini disuruh mukulin bocil sumpah. Aduh kesian banget anjir bocil. Cuman enak-enak jadi villain kayak gini teman-teman ya. Kalian musuhnya tuh kayak gak nyerang gitu anjir. Enak banget mukulin bocil. Ini anggap aja ini bocil kematian ya. Ini anggap aja bocil kematian nih. Ini ada duit dong. Leg sweep. Oke, ini ada skillnya. Gue udah pake dan asik sih skillnya, asik ya. Ini ada bully, ada kit biasa. Kita orang dewasa membully bocil ini tidak boleh teman-teman ya. Ini dalam game doang ya, tolong jangan ditiru tolong ya. Ini bocil parah banget sih. By the way gue mesti naikin cuy. Kita naikin status dulu, naikin power lah ya. Karena kita masih bocil banget, kita naikin power sama agility sama stamina deh. Stamina dikit sama power sih, gue butuh power banget sih. 10 aja dah, power 10 udah mantep ya. Harusnya udah sakit nih serangan gue nih, kita coba. Gak jauh-jauh beda sih. Tetap aja, aduh kesian banget bocil nangisnya mama. I'm gonna die. Di situ lucunya dia. Apa ya teman-teman ya? NPC tuh bisa ngomong gitu anjir, lucu banget, kayak immerse gitu loh. Ambience-nya dapet sih sumpah nih game. Oke, ini menurut gue so far game My Hero Academia paling bagus sih so far ya. Kalau gue lihat dari ambience segala macam nih, kalau kalian dengerin suaranya coy, ini tuh kayak ada suara bocil, suara mobil, suara motor, suara pokoknya suara-suara gitulah.
Itu tuh, itu bagus sih sumpah sih. Ini bagus sih sumpah, enggak bohong ya. Ini bagus sih. Jadi kalau misalkan kalian bosen gitu ya, pengen merasa keluar yang udah kena corona di rumah mulu kayak gua gini ya. Pengen merasa keluar tapi enggak bisa gitu kan, dengar suara suara mobil gitu-gitu, nah main game ini. Apaan sih gua anjir, enggak jelas. Ya pokoknya kayak gitu loh teman-teman ya. Intinya ambience-nya dapat banget sih. Ambience-nya dapat banget dan bentar lagi keluar nih. Gua naik level enggak ya? Cuma naik level susah anjir. Ini mesti grinding juga sih. Mantap lu, gua skill ya. Mau mana lu? Mampus lu. Oke. Level 5. Udah bisa beli skill kah? Kita beli dulu lah skill shop. Power spin kick. Udah beli belum sih tadi spin kick? Belum ya? Oke, oh udah gue beli tuh spin kick, udah gue beli. Agility, gak bisa. Backflip bisanya. Itu SF combo, kayaknya ini buat kabur doang sih ya. Quirknya masih level 10 anjir. Aduh, yaudah lah ini. Gak tau teman-teman, kalau kalian pengen gue lanjutin, Kalian coba komennya di bawah teman-teman ya. Kalau emang peminatnya banyak, gue akan lanjutin sih. Tapi kalau gue lihat dari ini, orang-orang dari tadi ngeliatin gue ya. Nih, gue yakin pada banyak yang main juga. Nih ada duit anjir. Bisa diambil gak sih? Kocak sih, kesian ini bocil digebukin. meninggal. Aduh, kasian bang. Oke. Cuman ini rada anehnya teman-teman gini ya. Apa sih? Questnya itu kayak gak diarahin gitu loh. Nah ini paling nih level 5 plus nih ya. Kita bisa nih ngomong sama dia nih. Corrupt businessman. Oke. Deliver intel. Oh, harusnya gampang ya. Can you do it? Gampang coy. Cuman bring information doang. Isi, di mana? Bring informationnya kemana coy? Ada tandanya harusnya. Vina itu dia tuh. Let's go. Hey, ajir. Oke. Okay. Ini by the way, wah, cukup unik teman-teman ya, di mana kalau kita villain kita dikejar-kejar polisi anjir. Anjir. Gue dikejar polisi, cok. Spin kick kematian. Mampus lu, makan leg sweep. Dikejar polisi anjir kalau kalian jadi villain ya. GG sih ini game. Oke, detailnya bagus sih. Oke, so far gue oke sih. So far gue menikmati main gamenya ya. Nggak kayak Hero Legacy yang gitu-gitu doang, My Hero Mania gitu-gitu doang. Ini fun sih. Paling nggak ada elemen-elemen kayak gitunya lah ya. Kayak ya itu tadi sih, pilihannya nggak jelas gitu. Terus suaranya bagus ya. Oke, wah ini harusnya kalian tinggal ngikutin questnya doang sih. Ini gue level 10 kayak cepet sih, bentar lagi nih kayaknya nih ya. Oke, ini kayaknya ini sih teman-teman ya. Dia tuh questnya kayak nyatu gitu loh. Jadi kalian dari tempat pertama diarahin ke tempat yang kedua, dari tempat kedua diarahin ke tempat tiga. Bagus sih, suluh kalian 8 student gue. Oke, ini gue ngelawan student dapat 300 XP sih. Kecil banget ya XP-nya ya. Tadi 500 aja loh gue. Tadi kita cuman ngalahin itu doang loh teman-teman. Ngalahin apa sih? Ngalahin generator gak jelas anjir yang gak nyerang sama sekali, dapat duitnya 500 anjir. Ini kok susah dapatnya, malah dikit gitu yang ini ya. By the way, kok dia bisa dapet sepeda? Bentar, mana sih? Dimana beli sepeda? Pengen beli peda gue kayaknya lebih enak deh. Dimana beli peda? Coba kita N, ada gak? East Station Cloth Store. Oh, bisa beli baju, oke. Okay. Bike shop, oh itu dia. Oke, okay, bike shop. Coba kita ke bike shop teman-teman ya. Sekalian kita ke arah, itu kan dia US student di situ kan tuh ya. Kita suruh kalian US student cuy. Ada corner store, ada Hero Association, UA High School. Wah ini oke okay sih game-nya sih ya. Kayak semacam mini GTA coy. GTA mini gitu, lucu. Oke. Wah, hujannya kayak gini sih. Oke. Sumpah nih game tuh detailnya bagus sih. Gue suka ya. Walaupun dia masih pakai R. Ya itulah. Mana bike shop? Oh, ini bike shop. Ini dia bike shop teman-teman ya. Bang, beli. Aduh, mesti ini kah? Mesti quest, would you like to bike? Aduh, 4.000 aja mahal banget, gila. Oke, sepeda dapat dari sini ya, dan mahal sih. 4.000 sih. Ya udahlah. Kita kalahin US student dulu lah ya. Ada hero-nya cuy. New villain, anjir. Kita juga diserang sama hero dong, anjir. Oke. Okay. Wah ini, jalannya masih kemana dah. Oh, bisa lompat 2 kali coy. Kenapa ngomong dari tadi, bener-bener anda ya. Kita dikejar-kejar sama hero, sama dikejar-kejar polisi coy. Kalau kalian jadi villain-nya nggak enak nih. Kalau kalian jadi villain nggak enak ya. Ini bisa ngomong ya. Villain sympathizer, coba. Gue bisa ngomong sama dia nggak? Artigas laundromat are hiring. Alright. Ada 2 quest sekarang. Oh, questnya berubah. Nani. Kocak nih. Questnya nggak bisa timba gitu. Berubah quest gue anjir. Ya udahlah. Coba sekarang kita ngomong sama si laundromat marker nih ya. Ini lebih gampang sih. Cuma ngomong doang dapat 300 daripada tadi kita ngalahin 8 ya. Ngalahin 8 baru dapat 300 gitu kan, mending ini.
Anjir ini jauh sih boy. Sumpah ini jauh sih guys jalannya guys. Kalian gak boleh reset lagi. Wah ribet sih. Ini udahlah ya. Eh kita bakal dikejar polisi tuh. Ya kan kita dikejar polisi lagi kan. Bener-bener nih polisi anjir. Dua orang kita dikejar polisi coy. Gara-gara gue jadi villain anjir. Udah lah gue ngomong dulu nih. Ini ada quest lagi nih. Level 10 plus nih. Oke. Shady figure. Mana laundromat ini. Ngomong sama dia kah? Bang. Oke tuh udah level 8 aja. Let's see sama 20. Oke. Defeat 5 virus. Gila cuma 100 doang anjir. Apa sih lu? Sumpah ya. Mati gak lu? Makan tuh. Sini cuy. Aduh anjir. Au. Sabar cuy. Lek. Mampus lu. Aduh. Oke. Fun sih. Bertarungnya juga oke lah ya. Oke, kita suruh ngalahin 5 hero. Yang tadi kah hero-heronya? Aduh anjir. Tapi ini kayaknya quest untuk menjadi villain teman-teman ya. Iya deh, kayaknya ini quest untuk menjadi villain deh. Nah ini apa nih? Yang kayak begini nih, bisa ngomong kah? Coba, purple symbol mami, I give a repeatable. Oh, repeatable quest, nah ini dia nih. Ini yang gue mau ya, talk to Bonkui. Talk to me again. Gue mau quest-quest kayak gini coy. Oke, itu ada apa barusan gue nggak tahu teman-teman. Tadi ada sesuatu. Gue mau ngomong tapi masih ada kayak suara nggak jelas gitu loh. Ntar gue coba dulu. Anjir susah banget lawan hero doang. Sumpah susah banget lawan hero doang. Oke, buset. Oke. Ini susah ya lawan hero ya. Oke, mati gue buset lawan hero doang. Susah banget guys, sumpah guys. Tunggu bentar, ini ada sesuatu coy. Apa nih coy? Ada merah-merah gitu. Ini apaan coy? Oke ini ada suara berantem sih kayaknya kita markas lagi diserang ya. Kayaknya sih iya ini kayaknya sih markasnya diserang teman-teman kayaknya ya. Markas villain mungkin diserang. Oke. Gua kalahin. Oh iya benar markas kita diserang sama polisi. Jir. Oke. Ini kayaknya ini kayaknya cuma event buat villain doang ya. Mampus lu. Iya ini kayaknya event buat villain doang deh. Oh my god. Ah, oh. Woi jangan pukulin gua, cok. Nani. Oke, okay, ya benar nih. Ini cuma event villain doang teman-teman kayaknya ya. Oke. Okay. Easy. Oke, okay, event completed. Dapat apa gua anjir? Cuma gitu doang. Gak jelas banget sumpah. Apa sih aja nih? Ada event-event kayak gitu dong Nani, apaan coba? Tapi oke okay sih, ya. Dapat duit coy. Gini dapat duitnya banyak banget anjir. 3.000 tiba-tiba duit gua. Oke, okay, nice. Oke okay, ya itu aja teman-teman ya. Sorry gue gak bisa ngasih lihat sampai level 8 karena sumpah ini lama banget farmingnya sih. Ini kalian fun fact aja gue udah rekaman 40 menit ya. Gue belum nyampe level 10 coy. Entah gue terlalu lama, terlalu bodoh mungkin ya udahlah ya. Oke okay, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like. Salah. Kalian mau like silakan like. Kalau misalkan video menurut kalian jelek silakan dislike. Yang mau subscribe silakan subscribe. Gak mau subscribe godo amat, gak usah subscribe juga tidak apa-apa. Oke okay, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.